Halo penonton Neo Cibles dimanapun berada. Hari ini saya lagi liburan bareng keluarga sama teman-teman juga di Desa Watu Karung. Desa Watu Karung itu masuk desa yang terkenal akan wisatanya ya. Maksudnya ini ada Kali Cokel yang sedang berwarna coklat karena sekarang musim hujan. Kalau musim panas di sini warnanya hijau. Sekarang kayak Milo. Sekarang seperti Milo. Milo. Ada ibu-ibu. Di sini saya juga bersama teman. Ini yang pegang kamera ada Mas Yuda juga namanya. Ketine. Oh iya. Ada juga Mas Dimas. Oke guys, kita sampai di tujuan pertama. Ini namanya pantai apa ya? Ada di ujung timur. Jadi pantainya sebelah sana sebenarnya kan. Nah, tapi capek nanti kalau digoes. Jadi kita di sini aja. Ini paling timurnya Desa Watu Karung. Sebenarnya kalau di Desa Watu Karung itu pantai yang paling terkenal namanya Pantai Watu Karung. Tapi itu nanti aja belakangan. Kita cobain satu-satu soalnya ada banyak banget di sini. Yang di situ tuh seperti ada kolam. Wih. Ini guys, jadi yang sana yang kiri tadi ada pantai Denombo namanya. Ada pantai Banteng Mati. Sebelah kanan ada pantai Bercak. Sebelah kanan lagi ada nih pantai Kasab atau Raja Ampatnya Pacitan. Jadi kita lewat sini. Dari atas nanti kelihatan bukit-bukit. Pulau-pulau seperti di Raja Ampat. Kalau orang sini julukannya Raja Ampat Pacitan. Oke. Jadi teman-teman, untuk mencapai Pantai Kasab kita harus mendaki bukit seperti ini. Nah, lewatin sini, muter sana. Nah, nanti sampai di atas sana kan. Tuh banyak juga kan yang foto-foto. Jadi nanti dari sana kelihatan pulau-pulau di tengah laut yang sangat indah. Pasti mantap deh. Aduh, kan aku. Hi guys. Thank you.
Nah, di depan itu guys. Raja Ampatnya Pacitan. Raja Ampat Pacitan. Oke, waktunya kita turun. Pelan-pelan aja guys, karena sering hujan di sini agak licin. Ya tadi kenapa air lautnya sebagian berwarna coklat? Ya karena nih sungainya juga lagi coklat karena musim hujan. Kalau musim kemarau, wah mantep sini. Pantai Watu Karung, ya kita ajak jalan-jalan. Naik sepeda coy, gak pakai kaki. Surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza. Anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila. Anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one. Take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above.
lumayan sih, kalau capeknya sih enggak, tapi panas. Kita obati dengan minum tembak es, es bedil the gun kelapa muda. Woi, keras, seger, oh iya dua nih, satu kurang mantep dia. Jadi sambil lihat pantai, wah. Ya, jadi sebenarnya Mas Dimas sama Mas Yuda ini sama saya juga punya band. Band ya zaman SMA kali ya. Band-band anak-anak muda lah. Mas Aryo ke Neo itu band Neo. Iya. Sebelum Mas Aryo ke Neo itu Mas Aryo itu penyanyi indie. Enggak. Kadang-kadang aja. Musiman. Tuntutan, kalau ada tuntutan. Tapi sebelum ya satu bintang kita itu dari kecil udah berintus plus. Dari lahir. Iya, dari lahir di RS. Cak wer-wer. Cak wer-wer. Terus pas SMA ketemu sama kita. Terus akhirnya buat band di SMA. Juga buat lagu, juga sempat buat lagu. Tapi cuma dua lagu. Ya. Bisa dicek linknya YouTube ada di pojok kiri. Ya, ini nama bandnya apa, Mas? Nama bandnya apa? Olympus. Oke, okay, di Olympus. Siapa tahu suka, dengerin dulu. Oke. Okay. Kita turun ke pasir. Ya. Kita cek ombak. Cek ombak, cuy. Ini lagi pasang sih sore hari ini. Agak gede ombaknya. Kalau enggak pasang, sam. Bisa kelihatan karang-karang sampai ke tengah. Jadi kalau di Pacitan itu pantainya rata-rata emang pasirnya putih. Nah, kayak gini. Terus nggak murni pasir juga, ada pecahan-pecahan karang, batu-batuan. Ini. Jadi guys, di Pantai Watu Karong itu ada ikon namanya Putri Samudra. Tuh. Nah, yang di situ kenapa namanya Putri Samudra? Karena bukit atau pulau itu berbentuk seperti wajah wanita, bak seorang putri, dan lokasinya di tengah-tengah samudera. Jadi ini ikon Pantai Watu Karong, Putri Samudera. Kita sudah istirahat, mandi, makan sambil santai-santai dulu. Dan ngomong-ngomong, ini cuaca juga agak mendung. Kalau cuacanya bagus, kita lanjut lagi jalan-jalan di Watu Karong. Kalau hujan ya pulang. Oke, hari ini kita lanjut walaupun mendung. Ya, sedikit mendung lah. Kita tuntaskan perjalanan hari ini mengusuri pantai di Watu Karong. Oke. Oke, siap. Ready. Yo, kita lanjut lagi. We'll be right back.
ada pantai. Apa ya tadi namanya ya? Ini emang jarang sih ada yang kesini. Paling mentok di pantai Watu Karung tadi. Ini kan masih harus nanjak. Ada masih natural. Berarti pantai ini enak piro total? Seruning, dua, bercak. Kasap. Banyak lah pokoknya. Banyak. Banyak pokoknya. Kita lanjut lagi. Yang terakhir jadi tuntun naik MTB, mari tuntun bersama. Jadi tuntun. Wah, rawannya pun ini jalan menuju spot terakhir pantai paling barat. Kayaknya gak bisa deh ini pacar. Mari tuntun bersama bro. Mantap. Terasa private. Mantap. Ya mantap, jarang iki tersembunyi. Mantap guys. Nih. Tuh bisa buat ngecamp. Mantap tuh. Nanti sunsetnya dari sono tuh, dari lurusnya pulau itu. Biasanya sih kalau Januari Februari di situ kelihatan jelas. Tapi kayaknya kok tertutup, belum nongol nih matahari. Kalau ini sekarang udah jam 3 lebih. Kalau beruntung dapat sunset, kalau enggak ya nikmatin aja pemandangannya. Oke. Wani. Oi. Santai ae. Ini dia pantai terakhir di Watu Karung. Hamparan rumput yang sangat luas, masih hijau. Ya karena musim hujan sih pasti hijau berseri-seri, masih luas, masih alami. Oh, kita coba ke pinggir pantai dulu. Yap. Mantap sini, banyak kayu-kayu, batang-batang, keren. Yo, kita lanjut ke ujung. Tembus nanti gue. Ya, kita di sini aja. Nah, sampai di ujung
Watu Karom. Kenapa, kenapa saya suka di sini? Karena di sini masih bersih. Tidak ada sampah. Ya hampir tidak ada lah. Di batu-batuan kecil. Dan ada di pojok. Kayak serasa pantai milik sendiri. Mantap. Kita balik dulu sebelum hujan. Tadi ada bapak-bapak lewat sini, guys. Daripada yang naik tadi yang sono kan. Kita coba jalur ini barangkali lebih enak. Gak perlu naik-naik kan. Blenyek guys. Aduh. Mudah-mudahan ini jalan yang benar. Karena kita sepeda. Sepeda kita semua. Tidak ada mudguard. Atau bahasa Belandanya selebor. Takut muncrat-muncrat. Pelan-pelan aja cuy. Wah ternyata tebusannya bener. Oke pak. Wah ternyata guys, kita tadi tertipu oleh diri sendiri. Ngapain harus naik ke sono tadi kan? Ternyata jalurnya lebih gampang ada coy. Ah, info buat teman-teman yang mau kesini. Daripada naik-naik. Tapi kalau kalau yang mau ekstrim-ekstrim, boleh sih naik-naik tadi. Oke, lanjut. Jadi sekian perjalanan saya di Watu Karom. Ada pantai Kasab, pantai Bercak, pantai Watu Karom, pantai Waduk, dan banyak lagi lah tempat di sini. Ada Sungai Cokel juga kalau waktu musim kemarau, indah banget. Jadi kalau mampir ke sini nggak mungkin nyesel karena di sini itu murah pantainya sih. Jadi ada satu loket, nah itu bisa buat ke pantai mana aja. Paling nanti tinggal bayar parkir aja. Jadi nggak perlu, misal ada 5 pantai, 5-5-nya bayar lagi, nggak usah. Cukup satu kali bayar. Oke, kalau yang suka dengan konten kita jalan-jalan, komen aja ya. Terima kasih.